Ini Jazz IDSi Matic 2007. Oke. Okay. Penter apa nih, Pak? LM 2018 manual. Oke, 100 jutaan ada di mobil impian. Jadi ya, kalian cuma punya duit 100 juta, pengen punya mobil impian, mainnya ke mobil impian. Boleh. Ya, Pak ya. DP-nya kalau 5 juta, terus DP-nya hanya 5 juta. DP-nya mulai 5 juta udah bisa kalau DP-nya 5 juta. Teman-teman, kalau kalian ketemu video ini di YouTube ataupun di TikTok, silahkan hubungi Pak Joko atau nomor telepon yang kita masukin di dalam video ini. Nanti ada video, ada nomor ya, telepon, ada harga mobil, ada harganya, ada TDP-nya juga ya, Pak ya, ada bener, angsurannya juga ya. Dan kita lagi salah satu showroom, namanya apa nih, Pak? Kita sini namanya Mobil Impian. Mobil Impian? Ya. Tapi kalau orang tulis di Google Map, udah ada di sini, Pak? Ada, ketik Mobil Impian, dia nanti keluarnya Bekasi. Bekasi ya? Ya. Oke, buka setiap hari juga, Pak? Iya, dari jam 8.30 sampai jam 6 sore. Oke, jadi kalau kalian mau datang ke sini, silahkan hubungi nanti nomor telepon marketingnya ya, ada di sini. Dan kita akan cek satu persatu mobilnya. Dan kalau kalian ketemu di YouTube sekali lagi ataupun di TikTok, silahkan konfirmasi ke nomor marketing resmi ya, yang ada di video ini ya, Pak, boleh, ya? Boleh. Oke, kita mulai ya, dari yang belakang dulu nih, boleh, Pak. Ujung, yang Pak, dari ujung nih, Pak. Oh, kita Sienta, punya Sienta apa nih, iya, Pak? Sienta G, tapi ini sudah laku. Oh, udah laku? Mau diambil sama orang Palembang. Oh, ke Palembang ini, iya, Pak? Palembang. Oke, iya, jadi sebenarnya ini kirim keluar daerah pun bisa ya, Pak, ya? Bisa, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Iya. Oke, ini tempatnya lebih enak lagi nih, dapat angin ya, Pak, ya? Iya, angin. Sejuk-sejuk, iya, ya? Iya, yang ini, Pak? Nah, ini baru masuk. Ini S-Cross, Suzuki S-Cross manual, 2018. KM berapa ini, Pak? Ini KM-nya udah 90 ribuan. Perorangan juga? Iya, perorangan. Oke, perorangan iya, juga, surat-suratnya B ganjil, orang Depok, pajaknya bulan 12, kalian 2026. Iya. Berapa duit lepas ini ya, Pak? Ini harganya udah murah, cuma 135. Oke. Okay. DP-nya hanya 10 juta, ini angsurannya sekitar 3,5, 6 tahun. 6 tahun ya? Iya. Oke, okay, dengerin baik-baik DP iya, sama harganya. Iya. Jadi kalian lihat di sini aja, kita nggak perlu ulang-ulang iya, ya, Pak ya? Iya. Oke, okay, yang ini, Pak? Ini mobil seger, S-Cross 2023. X-Cross 2023, iya. KM berapa ini, Pak? KM-nya ini baru 20 ribuan. Perorangan juga? Iya, perorangan. Oke, perorangan juga, B-nya B genap, Tangerang, pajaknya bulan 10, kaleng iya, 2027. Berapa duit lepasnya ini, Pak? Harganya khusus kredit, yes, 265, terus DP-nya kalau 5 juta, angsurannya sekitar 6,7. 6,7? Iya. 6 tahun juga 6 ya? 6 tahun. Oke, yang ini, Pak? Yang ini, mobil ini, Vios, bukan bekas iya, taksi ya, Pak ya? Bukan, Vios G manual, kalau nggak suka Matic, ini manual. Manual ya? Iya. KM berapa ini, Pak? KM-nya ini sekitar 60.000. Perorangan juga? Iya, game manual 2016. Oke, lepas berapa duit, Pak? Ini sudah murah, cuma 135. Oke. Terus kalau DP-nya 5 juta, angsurannya 3,5. 3,5, 6 tahun, 6 tahun ya? Iya. B-nya genap, celeduk, pajaknya bulan 5, kaleng 2026. Yang iya, ini, Pak, Innova dulu, Pak. Ini Innova apa nih, Pak? Baru masuk G-Matic 2019. Bensin? Bensin, oke, iya. KM berapa, Pak? KM-nya 80 ribuan. Perorangan? Perorangan, tangan? Iya. Tangan pertama dari baru. Oke, tangan pertama dari baru, iya. B-nya ganjil, utara, pajaknya bulan 2, kaleng 2027 ya, Pak? Iya. Lepas berapa duit ini, yang ini, Pak? Harganya sudah murah, cuma 245. Oke. DP-nya 5 juta, angsurannya sekitar 6,2. 6,2? Iya. 6 tahun juga 6 ya? Tahun. Oke, kita lewat sini, boleh, Bapak, bisa, muat atau enggak, Pak? Ini lewat bisa, belakang ya, Pak? Iya. Saya lewat sini, kalau iya, saya masih aman nih, Pak. Boleh. Oke, saya lewat sini dan ini kita langsung ini ketemu ada mobil Wuling apa, Pak? Iya, Convero manual 2021. Convero manual 2021? Iya. KM berapa ini, Pak? KM-nya masih dikit, 20 ribuan. Perorangan? Perorangan. Tangan pertama? Iya. Oke, tangan pertama, iya, surat-surat Semarang ya, Pak, ya? Iya, plat H. Masih begini ya, Pak, ya? Iya, masih begini. Oke, berapa duit lepasnya, ini, Pak? Ini harganya cuma 100, DP-nya hanya 5 juta, angsurannya sekitar 2,6. Iya. 6 tahun 6 ya, Pak? Tahun. Oke, iya, yang ini, Pak, nanti kita punya Jazz juga iya, nih. Menarik ini, nih, tapi iya, belakangan aja nanti. Iya, boleh. Yang ini dulu, Pak. Ini juga bagus, Livina HWS 2016. Aha. Livina HWS iya, 2016. KM berapa ini, Pak? KM-nya ini 80 ribuan. Oke, perorangan masih ya? Masih mulus ya, perorangan. Oke. B-nya ganjil, Jakarta Pusat, pajaknya bulan 4, kaleng 2026. Iya. Lepas berapa duit, Pak? Ini murah, cuma 125. Oke. DP-nya kalau 8 juta, angsurannya oke, sekitar 3 juta 50 ribu. Oke, 6 tahun juga 6 ya? 6 tahun. Oke. Yang iya, ini, Pak. Yang ini, wah, ada Isuzu Panther ya, Pak, iya, ya? Panther apa nih, Pak? LM 2018 manual. KM berapa ini? KM-nya 80 ribuan. Perorangan juga perorangan, ya? Oke, perorangan juga, surat-suratnya Cirebon ya, Pak? Iya, Cirebon. Genap, masih nempel, pajaknya bulan 3, kaleng 2028. Iya. Berapa duit, Pak? Ini udah murah, cuma 155. Oke. Terus DP-nya mulai 10 juta, udah bisa angsuran sekitar 4 jutaan. 4 jutaan, iya, udah dapat mobil kondisi mantep iya, punya ya, Pak? Uh-uh. Yang ini, Pak, Hyundai nih, H1 diesel ini, atau bensin iya, nih, Pak?
Ini Royal H1 2012 bensin. Bensin ya? Ya. KM berapa ini, Pak? KM-nya 130 ribuan. Ini pintu kiri kanan sudah otomatis. Oh, sliding sudah, semua ya? Iya, sudah captain seat. Oke, B-nya B ganjil, ya. Bekasi, pajaknya bulan 5, kaleng 2024. Ya. Berapa duit yang ini, Pak? Ini udah murah, cuma 140. Oke. Terus DP-nya kalau 10 juta, aha, angsurannya sekitar 3,7 5 tahun. 5 tahun ya? Ya. Oke, yang belakang dagangan boleh, bukan, Pak? Iya, ini baru mumpung masuk. Mumpung sekalian. Yang ya, ini apa boleh nih? X-Trail apa nih, Pak? X-Trail 2.5 2012. 2012. Ya. KM berapa ini, Pak? Ini KM-nya 100 ribuan, dalamnya sudah rapi, itu sudah jok. Coba dibuka. Oh, ya. Oke. Ah, sudah rapi, Pak. Oh, ya, udah pakai jok ya, dimodifikasi ya, Pak, ya, ya. Berapa duit, Pak? Ini cuma 115. Oke. Okay. Terus kalau DP-nya 10 juta, angsurannya sekitar 3 juta 6 tahun. 3 juta 6 tahun. Ya. Itu dagangan bukan, Pak? Oh, itu baru masuk lagi di servis. Lagi ya, servis nanti ya, aja ya, Pak, ya, ya. Kalau misalnya kalian lihat ya, Mobilio sama ya, ada Fortuner tadi tuh, ya, silakan ya, hubungi ya, ke nomor marketing yang boleh ada di sini ya, Pak, ya, ya. Yang ini dulu nih, Pak. Ah. Ini kita kasih Honda. Itu CR-V 2000 cc Matic 2017. Aha. KM berapa ini, Pak? KM-nya 70 ribuan. Perorangan juga? Perorangan. Oke, perorangan ya, juga. B-nya B genap, pajaknya bulan 3, kaleng 2027. Berapa duit yang ini, Pak? Ini cuma 250. Oke. Okay. DP-nya 5 juta, angsurannya ini 6,5. 6,5? Iya. 6 tahun ya? Iya, 6 tahun. Oke. Okay. Yang ini, Pak. Yang Honda ini kita punya barang menarik ya, nih. Xenia baru ya, Pak? Iya, ini Xenia tipe R, tapi yang 1500 cc. 1500 ya, cc, Matic manual. Ini Matic. Tahun, Matic ya? Iya, tahun 2022, NIC-nya 2021. Oke, KM berapa ini? KM-nya baru 10.000. Oke, perorangan ya, Pak? Perorangan. Oke, Bogor genap pajak bulan 1 kaleng 2027. Ya. Berapa duit lepas ya, Pak? Harga kredit cuma 195. Oke. Okay. DP-nya hanya 5 juta, angsurannya okay, 4950. 4950. Ya. 6 tahun juga ya? 6 tahun. Oke, okay, yang ini ya, Pak, Toyota Rush yang masih ada kondenya, Pak. Iya, ini Rush manual 2015. Oke, KM-nya berapa, ini Pak? Ini sudah TRD, KM-nya 80 ribuan. Perorangan juga? Iya, perorangan. Oke, perorangan ya, juga, surat-suratnya, oh, kerawang, ya, ganjil, pajak ke bulan 11, kaleng 2025. Ya. Berapa duit lepas ini ya, Pak? Ini cuma 155, okay, DP-nya hanya 5 juta, angsurannya sekitar 4 juta 20 ribu. Oke, okay, ntar masuk di sini semua ya, Gung, ya? Ya. Harga sama DP-DP-nya. Ya. Yang ini, Pak, ini Jazz, dari tadi menarik ya, nih, Pak. Ini Jazz IDSi Matic 2007. Oke. Okay. Satu tangan dari baru. KM? Pribadi, baru 90.000, nggak sampai 100. Oh, langka nih, Pak, ya? Iya, langka. Langka, surat-suratnya B, genap, pajaknya bulan 12, kaleng 2027. Ya. Tangan pertama dari baru, ya? Ya. Berapa duit, Pak? 90.000, cuman 80 juta. 80 juta? Iya. Oke, kondisi masih bagus. Bisa kredit juga. Bisa kredit? Bisa. DP-nya? DP-nya 15 juta. Angsuran? Angsuran 2,5, 4 tahun. Oke, mobilnya kondisinya bagus banget, ya? Iya, mulus oke, banget. Masih silakan ori, pilih. Silakan pilih. Ya. Yang ini, Pak, yang ini barang apa nih, Pak? Ini kita punya Mobilio manual. Aha. E 2021. KM berapa ini, Pak? 40.000. Perorangan juga? Ya, perorangan. Oke, perorangan juga, surat-suratnya Serang, pajak ke bulan 7, kaleng 2026. Ya. Berapa duit, Pak, yang ini, Pak? Murah, cuma 160. Oke. DP hanya 5 juta, angsurannya ini 4,1. 6 tahun juga? Iya, 6 tahun oke, juga. Oke, yang itu, Pak, banyak. HR-V, Pak. Ya. HR-V apa nih, Pak? Barangnya ini menarik juga nih, Pak. HR-V E-Matic 2019. Oke, KM berapa ini? KM-nya baru 60.000. Perorangan juga ya? Oke, perorangan juga, surat-suratnya B ganjil utara, pajaknya bulan 11, kaleng 2024. Lepas berapa, Pak? Ini 225. Oke. DP-nya mulai 5 juta, udah bisa. Angsurannya sekitar 58-50.000. Oke, jadi kalau kalian nonton video ini, kalian nggak perlu capek-capek keliling-keliling. Dengerin video ini, simak baik-baik. Kalau ada mobil yang cocok, kalian telepon marketingnya, kalian negosiasi. Boleh. Langsung ya, Pak, ya? Yang ini, Pak, Mazda Biante, ya, Pak. Mazda Biante. Yang tipe apa nih, Pak? Mazda Biante Matic hanya satu tipe, Sky Active. Sky Active, ya, tahun 2014. KM berapa ini, KM-nya Pak? KM-nya 98.000. Perorangan juga, perorangan, ya? Oke, ini ya, B-nya B ganjil utara, pajaknya bulan 5, kaleng 2029. Ya. Berapa duit lepas ya, Pak? Khusus kredit udah murah, cuma 155. Oke. Okay. DP-nya hanya 5 juta, angsurannya 4,2. 6 tahun? 6 tahun. Oke, okay, ya, yang sebelah, Pak? HR-V, nah, banyak ya, juga di sini ya, Pak, ya? Ya. HR-V ini apa ini, Pak? HR-V Prestige. Oke, okay, tahun? 2017, pemakaian 2018. 2018, KM-nya berapa? Tahunnya 2018, okay, pemakaian 19. Oke, okay, KM-nya berapa, KM-nya baru 30 ribuan. Perorangan juga? Ya. Oke, okay, surat-suratnya B genap, timur, pajaknya bulan 10, kaleng ya, 2028. Ya. Berapa duit lepas ini, ya, Pak? Ini kalau pasaran kan masih 290, ini cuma hitung 275. Oke. Okay. Terus kalau DP 5 juta, angsuran sekitar 7,3.
6 tahun ya? Iya, 6 tahun. Oke, tinggal datang, tinggal pilih. Yang penting mobilnya nggak bekas tabrak, nggak bekas banjir, kilometer asli, legalitas semuanya aman. Ya. Dan yang paling penting belinya di mobil impian. Ya. Namanya juga mobil impian, jadi yang beli, yang mimpi pengen punya mobil ya, Pak, bener, ya? Innova apa, Pak? Ini baru datang V 2019. Matic? Iya, Matic. Bensin, diesel? Bensin, bensin. Bensin, KM berapa, Pak? KM-nya 100 ribu, tapi record dari baru juga. Perorangan ya? Iya, perorangan. Okay. Lepasnya berapa duit, Pak? Ini cuma 265, okay. Terus DP-nya hanya 5 juta, angsurannya ini sekitar 6,9. 6,9? Iya. 6 tahun ya? 6 tahun. Oke, okay. Ini kita bikin cepat aja. Ya. Di sini kita punya Honda lagi. Ini Honda apa nih, Pak? Honda City Manual 2012. Okay. KM berapa ini, Pak? KM-nya 100 ribu juga ada record. Oke. Okay. Perorangan juga perorangan ya? Perorangan juga. Berapa duit lepas ya, Pak? Ini harga kreditnya 115. Oke. Okay. DP-nya mulai dari 10 juta udah bisa. Angsuran sekitar 3,8. 3,8? Iya. 6 tahun iya. Ya? Oke, jadi kalau kalian punya gaji 6 juta, main ke sini udah punya mobil ya, Pak ya? Iya. Lanjut lagi, Pak. Yang ini Fortuner apa nih, Pak? Ini VR Jet diesel 2016, satu tangan dari baru. KM berapa ini, Pak? KM-nya ini 80 ribu pribadi. Pribadi ya? Tangan keberapa, Pak? Pertama. Tangan pertama ya? Oke, tangan pertama. Lepasnya berapa duit, Pak? Ini khusus kredit 345. Oke. Okay. DP-nya mulai 5 juta udah bisa, angsuran sekitar 8,8. 8,8 berapa tahun tuh, Pak? 6 tahun. 6 tahun juga 6 ya? Tahun juga, iya. Oke, okay. Yang ini, Pak. Yang ini kita lanjut lagi, Pak. Yang ini barangnya lucu banget nih, Pak. Ini HR-V SE 2019. SE 2019? Iya, seperti Mugen, iya. Oke, KM-nya berapa nih, Pak? KM-nya ini cuma 20 ribu ini. 20 ribu? Iya. Perorangan ya? Perorangan. Lepasnya berapa duit? Ini hitung khusus kredit 245. Oke. Okay. Kalau DP-nya 5 juta, angsurannya sekitar 6,9 ini. 6,9? Iya. 6 tahun juga 6 ya? Tahun. Oke, jadi HR-V ada sekitar 3 tadi di sini ya, Pak ya? Iya. Oke, ada banyak banget. Iya. Yang ini kita lanjut lagi, ini CR-V-nya ya, Pak? Ini CR-V. Oke. Okay. CR-V 2000cc, oke. Okay. Tahun 2013. KM berapa ini? KM-nya 90 ribuan. Perorangan juga. Perorangan juga. Oke. Okay. Lepas berapa duit yang ini, Pak? Ini khusus kredit 175. Oke. Okay. Terus mulai 5 juta udah bisa, angsuran sekitar 4,7. 4,7, 6 tahun ya. Iya. Oke. Okay, jadi di sini banyak banget mobil 100 jutaan ya, iya, Pak ya. Bener. Oke. Okay, 100 jutaan ada di mobil impian. Jadi kalian cuma punya duit 100 juta, pengen punya mobil impian, mainnya ke mobil impian boleh, ya, Pak ya. Iya. Nomor teleponnya yang itu ya, Pak? Berarti ya, Pak ya. Ada. Nanti tinggal di hubungin. Tinggal dihubungi itu ya. Boleh. Oke, nanti tinggal pandukin aja tuh, Gung. Spanduk sama dimasukin di sini. Tuh, Jalan Raya Perjuangan nomor 6 Teluk Pucung Bekasi Utara, seberang Masjid Jami Nurul Falah ya, Pak ya. Masjidnya gede itu. Masjidnya gede banget. Jadi kalau teman-teman mau sholat atau apa silakan mampir ke sebelah ya, Pak. Yang ini barang apa, Pak? Ini baru masuk CR-V 2000cc 2016. KM berapa ini, Pak? Ini 40 ribuan. Perorangan juga? Perorangan. Oke, lepas berapa duit, Pak? Ini 230. Oke. DP-nya kalau 5 juta angsurannya sekitar 6,6. 6 tahun ya? Iya. Oke, kita geser lagi, Pak. Yang ini banyak banget mobilnya. Ini Mazda ini lagi ya, Pak? Mazda CX-5 Touring 2014. KM berapa ini, Pak? KM-nya ini baru 80 ribu record. Record 80 ya? Ribu, lepas berapa duit, Pak? Sorry, ini tahun 2015. 2015? Ya. Oke, KM-nya? 80 ribu. Oke, lepasnya? 215. DP? DP-nya ini kalau 10 juta, angsurannya 5,4. 6 tahun? 6 tahun. Oke, 6 tahun. Jadi kalian cari mobil SUV apapun, 100 jutaan, nemu barangnya di sini. Boleh. Yang ini juga pasti lebih murah ya, Pak ya? Ini mobil Seger X-Trail 2.5 yang Kalite yang udah ada lampu di atas. Oke. Okay. Tahun 2005? 2011. Oh, 2011. Ya. KM? KM-nya 100 ribuan ada record. Oke. Okay. Perorangan ya? Perorangan. Lepasnya berapa duit, Pak? Ini udah murah, cuma 115. Oke. Okay. DP-nya kalau 5 juta, angsurannya nggak sampai 3 juta, hanya 2,9. 2,9? 6 tahun juga? 6 tahun. Oke, okay, kita geser lagi, Pak. Yang ini barang apa nih, Pak? Ini kita punya Honda S-Manual 2014. Oke. Okay. KM-nya baru 20 ribu. KM-nya baru 20 ribu? Oke, okay. Perorangan? Iya, perorangan. Lepasnya berapa duit, Pak? Murah, cuma 98. Oke. Okay. Ini DP-nya kalau 5 juta, angsuran sekitar 2,6 50 ribu. 2,6 50 tahun? Iya. 50 ribu? Iya. Oke, okay, 2,6 50 ribu ya, Pak ya? Iya. Oke, okay, 6 tahun ya? 6 tahun. Oke, okay. Yang ini, Pak. Yang ini kita punya barang masih seger ini lagi. Odyssey. Honda lagi. Honda apa Odyssey nih, Pak? Odyssey tahun 2010. Oke, okay, KM? KM-nya 100 ribuan. Oke. Okay. Ini OTR-nya cuma 180. Oke. Okay. Kalau DP-nya 20 juta, angsurnya 4,6. 6 tahun. 6 tahun ya? Ya. Mobil seger banget, Odyssey juga, dalamnya juga masih yang standaran ya, Pak ya? Iya. Oke, kita geser yang sebelah nih, Pak. Ini kita ada satu mobil lagi, atau yang sebelah sana jagangan juga, Pak? Oh, itu masih di salon. Masih di salon ya? Ini ada Audi Q5 2012. Oke, KM berapa ini, Pak? KM-nya 98. Oke. Mulus mobilnya, ini DP
cuman 10 juta angsurnya 6,7 4 tahun. 6,7 4 tahun ya. Oke, 6,7 4 tahun mobilnya seger banget. Jadi kalau kalian silahkan suka mobil-mobil yang di sini, berarti main stok di sini berapaan, Pak? Kurang lebih, Pak? Ini ada 45 sampai 50. Oke, mobil jamin enggak bekas tabrak juga ya, Pak? Iya, dijamin aman, siap pakai semua. Enggak bekas tabrak, enggak bekas banjir, kilometer asli, legalitas semua aman ya, Pak, ya? Pasti aman. Oke, jadi kalau kalian tertarik silahkan hubungi nomor-nomor yang ada di sini 24 jam dari sekarang. Kalian punya mobil impian, belinya di Mobil Impian. Kalian punya angan-angan pengen punya mobil, beli mobil bekasnya di Mobil Impian ya, Pak, ya. Dan bisa tuker tambah juga. Jadi kalau kalian misalnya ada proses leasing mobilnya terus masih nyangkut-nyangkut di Pegadaian, kalian mau jual, silakan hubungi nomor yang ada di sini, bisa untuk tuker tambah juga, boleh, ya, Pak, ya. Boleh, Pak. Oke, atau kalian mau jual aja juga bisa, boleh, ya, Pak, ya. Boleh, ada bertambah lagi, Pak? Sudah cukup. Cukup ya, Pak, ya. Oke, terima kasih udah menonton, teman-teman. Silakan bungkus mobil bekas impian kalian di Mobil Impian. Lihat nomornya ada di video, ketemu di YouTube ataupun di TikTok, silakan hubungi 24 jam dari sekarang. Terima kasih udah menonton. Kita bilang enjoy ya, Pak, ya. Enjoy.